got drunk off your love, and I lost myself again. You hit just like a drug. This time I won't let you in. You're playing with fire. No, I didn't know the prey, but this time I won't collide like I did yesterday. Suzuki Invicto menjadi versi murah dari Innova Hi-Cross. Toyota Kijang Innova Zenix atau yang lebih dikenal dengan nama Innova Hi-Cross di India dipastikan akan punya kembaran yang berasal dari Suzuki. Besar dugaan yang beredar, MPV ini nantinya akan memiliki nama model Invicto. Model ini juga sudah bocor wujudnya sebelum debut dunianya, dan ada hal yang menarik, yakni salah satu media otomotif India, Gadiwadi.com memperkirakan bahwa Invicto bakal menjadi versi terjangkau dari Innova Hi-Cross. Berdasarkan prediksi mereka, Invicto bakal hadir dalam satu pilihan mesin saja, yakni mesin hibrid 2000 cm3, artinya, pihak Maruti Suzuki memiliki budget riset yang ditekan dibandingkan menyediakan dua pilihan jantung pacu. Kemudian, hal yang kedua adalah fitur diprediksikan lebih sedikit. Pada gambar screenshot yang bocor, terlihat Invicto tidak menggunakan atap panoramik. Kendati demikian, memang masih belum diketahui Invicto tersebut merupakan varian tengah atau varian teratas. Dan yang terakhir adalah Invicto diprediksikan tidak akan mengadopsi fitur radar canggih Advanced Driving Assist System alias ADAS. Justru, fitur radar Toyota Safety Sense 3.0 ini menjadi fitur kunci baik di Kijang Innova Zenix versi Indonesia maupun Innova Hi-Cross versi India. Sebagai gambaran, Innova Hi-Cross hadir dalam 8 varian di negeri Bombay tersebut. Varian paling terjangkau dipasarkan dengan harga Rp344,4 juta dan tipe tertingginya dibanderol dengan harga Rp545,2 juta.